Menghadapi musim penghujan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon melakukan pemangkasan ranting dan menebang pohon yang dapat menimbulkan bencana. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat 17 September 2021 yang berlangsung di sepanjang jalan Dr. Latu Meten hingga kawasan Batu Gantung. Dalam wawancaranya, Yanis Leinusa, selaku Kepala Bidang Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon menyampaikan, pihaknya melakukan pemangkasan terhadap beberapa pohon yang dianggap berpotensi membahayakan warga dan nantinya kegiatan ini akan rutin dilaksanakan dan dilanjutkan untuk lokasi-lokasi lain yang sudah ditentukan. Terima kasih. Hari ini kegiatan damkar lagi berada pada jalan Latu Meten. Depan RC, kami akan memangkas beberapa pohon yang dianggap mengganggu jalan kaki maupun pengguna jalan di sini. Kita arahkan dari sini mungkin sampai di daerah Batu Gantung. Itu hari ini mungkin tugas kami dengan kebakaran dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan.